Ada setengah remaja menjadikan teddy bear sebagai bantal peluk. Boleh atau tidak menjadikan teddy bear atau haiwan umumnya sebagai bantal peluk? Dia bukan masalah bantal peluk, masalah permainan yang dibenarkan oleh syarak berbentuk patung benda yang bernyawa ialah untuk permainan kanak-kanak yang belum baligh saja. Faham? Ha. Nah, kenapa? Kalaulah lain daripada permainan untuk kanak-kanak, dia adalah dikira sebagai patung yang diharamkan oleh Islam. Dan malaikat tak masuk dalam rumah yang ada patung, melainkan patung permainan kanak-kanak. Dalil Nabi kata, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Faham? Ne? Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Ada hadis yang lain, Nabi balik berjalan, Nabi tengok Aisyah radhiyallahu anha, masa itu masih kecil lagi lah, di rumah Sayyidina Abu Bakar bermain patung. Dan Nabi tidak marah. Rupanya istisna dikecualikan permainan kanak-kanak. Faham? Jadi kalau kita kanak-kanak, anak-anak yang belum balik, gunakan binatang teddy bear sebagai peluk batal tidur, hukumnya harus dikira permainan kanak-kanak. Kalau digunakan oleh orang dewasa, tak boleh. Jadi patung yang diharamkan. Okey? Soalan seterusnya.